kulinerer di seluruh dunia. Hari ini aku memasak tom yum. Ikutin aku masak yuk. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bray. Oke? Jadi sahabat Bray di seluruh dunia, yang pertama bumbunya adalah ini ada cabai besar-besar ya. Aku pakai 6 ya. Terus ada cabai rawit ini 15. Tapi kalau mau lebih pedas atau enggak bisa dikurangin. Ini aku pakai kurang lebih 13. Bawang putih ini aku pakai 9. Terus aku pakai kemiri juga, dikasih kemirinya ini 5. Ini bumbu yang akan kita haluskan ya. Terus sahabat Bray, ini aku masaknya buat banyak orang ya, buat 5 kurang lebih, buat porsi 5 orang lah, banyak banget. Oke sahabat Bray di seluruh dunia, setelah halus kita tuangkan minyak ya. Tuangkan ini bumbu yang sudah diulek. Kalau aku sih nggak usah terlalu lembut ya, lebih enak. Jahe merah ini kita prek dulu. Oke. Oke. Ini daun jeruk nipis segini ya kurang lebih. Ini agak dikecok sedikit. Kita tambahkan Ajinomoto segini. Aku pakai Ajinomoto ya, enggak apa-apa. Dalam kita tambahkan gula pasir 2 sendok. Kita
Terus biar lebih menarik tampilannya dikasihkan gini aja, ini nggak usah diapa-apain, langsung dimasukin aja. Terus setelah itu kita kasih 3 perasan jeruk nipis. Setelah itu kita kasih saus tomat. Pasti saus tomat ini 5, 2, 3, 4, 5. Yaitu 2, 3, 4, 5, 6 lapis. Sahabat Bre dikasih ini cabai merah 5 ya, yang butuh aja dari juga tadi. Terus setelah itu ini udang udah dibersihkan, jadi udangnya itu ada badan sama kepalanya yang dibuang ya, dibersihin tapi kepalanya yang dibuang. Oke, ini kita sudah selesai membuat kuah tom yum. Terakhir kita masukkan lada 2 bungkus ya. Sahabat Bre, ini kuah tom yumnya sudah jadi, rasanya sudah pasti. Ya, kita akan masukkan sayur dan ikan dan cumi-cumi. Kita pakai ikan tuna, cumi-cumi sama sayurnya pok choy ya. Oke, sahabat Bre, kita masukkan mamahannya sekarang ya. Oke, sahabat Bre di seluruh dunia, selanjutnya kita akan memasukkan, ini adalah tendon tuna. Yang paling keras dulu kita masukkan ya. Setelah tendon tuna masuk, kita masukkan cumi-cumi. Tapi tunggu sebentar sih. Ini enggak ditunggu dulu, enggak langsung aja enggak apa-apa sih. Dan setelah itu ikan tuna kita masukkan. Guys, kita tunggu kira-kira 15 menit ya. Aku sayurannya cuma pakai ini. Ini dimasukinnya nanti setelah 10 menit kemudian. Oke, sahabat Bre di seluruh dunia, terakhir kita masukin sayurannya ke dalam. Ini harus cepat karena dia. Sudah jadi, ini tom yum ala Mas Bre sudah jadi, tinggal kita makan. Terima kasih ya sudah mengikuti channel YouTube saya hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Mas Bre. Oke.